Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Satria Petir. Oke, kali ini gue mau coba video reaksi lagi. Dan ini masih videonya Kipran Alewu ya, yang judulnya Berbagai Bentuk Setan Petot Yang Tertangkap Kamera. Menarik sih, karena dari berbagai macam channel yang menampilkan video penampakan, si Kipran Alewu ini salah satu orang yang memberikan penampakan-penampakan yang memang mendekati real. Ya, mendekati real. Gua nggak bisa bilang itu real karena gue juga nggak tahu apakah itu real atau asli gitu ya, atau palsu gitu. Tapi yang menurut gue mendekati real adalah penampakan-penampakan yang ada di channel Kipran Alewu. Ya, makanya ini cukup menarik. Gimana reaksi gue? Ini gue belum pernah nonton sama sekali. Kita lihat gimana reaksi gue. Gue udah deg-degan sih, lihat thumbnailnya juga serem banget kayaknya nih. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga gua nggak ketakutan. Oke, kita mulai saja. Kuy. Ini baru opening nih. Wih, dia ada yang gelantungan. Anjay. Jadi di sini mesinnya gila. Sudah pada mati semua, gengs. Tidak ada yang aktif. Astagfirullahaladzim. Waduh. Baru opening aja serem banget, guys. Gila loh. Tapi ingat ya, di channel Kipran Alewu itu yang juga menarik adalah dia pakai sound effect yang cukup ngagetin. Penampakan nomor 1, guys. Tidur di tempat angker. Manggil sih dia ya. Makin menjadi kalian di sini. Ya Allah. Saya bakar kalian semua di sini. Lihat ya. Pada saat saya tidur di tempat ini, saya bakar kalian semua di sini. Yang jelas, kalaupun memang ada penampakan yang sering diceritakan oleh warga sekitar atau bahkan pekerja, bisa jadi itu adalah jin. Yang mana jin tersebut ingin menakut-nakuti. Lah, ada yang tahu-tahu nongol di atas. Duduk gua bebayang, anjir. gue jam 2 pagi di sini nih gue bikin videonya. Ada yang nangis. Anjay. Ini penampakan yang pertama nih ya, guys ya. Galak bener ya Kiprana ya. Hey, kaget gua. Dekatan banci, kalian mulai bereaksi ya. Hei, siapa itu? Saya merindu. Sahabat tangan istri. Nah, lu ada yang nongol di atas ya. Anjay. Kau mulai kalian nakutin saya. Kau bakar. Di. Merinding gua parah. Nah, sekarang nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Di kebun teh nih. Hadir. Astagfirullahaladzim. Ada merah-merah.
Ada bola api. Ada bola api, guys. Tuh, 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 tuh. Anjir. Tuh, hilang, hilang. Oke. Ada bola api terbang, dikejar dong. Mana tuh ya? Hilang, masih ada. Tuh, tuh, tuh. Apaan tuh? Masih ada. Jo, tahan. Waduh, mental temennya. Jo, tahan. Pingsan dah tuh. Oh, bau, kena batu. Berdarah mulut itu. Waduh. Sound efeknya parah. Untuk di replay lagi. Ini baru penampakan nomor 2 nih. Duh, panas banget. Badan lu panas banget lu. Cok. Mau diterusin nggak nih? Hah? Apa itu ya? Tadi rasanya gimana, Om? Tadi pas yang kamu ngejar Banaspati, aku juga mau ikut ngejar. Oh, dianggap itu Banaspati. Lampunya lah dari di atas. Gue nggak tahu lampu nggak tahu api ya. Meluk balon besar tuh, tapi nggak bisa maju. Pas mau berdiri, ada yang. Oke. Okay. Nah, duduk motor, motor. Coba. Ada? Ah, enggak. Duduk. Mau balik. Dia takut juga loh. Hilang langsung. Mana sih? Oke, jadi masuk nomor 3 di sini, tapi ada beberapa hal penting yang kayaknya mesti kita pahamin sebelum nonton Kitana Lewu itu. Memang sound efeknya cukup ganggu. Ya ganggu sih, emang nama channel horror ya. Pasti suaranya, sound efeknya dipakai untuk mensupport, untuk munculin rasa takut, munculin atmosfer yang menakutkan. Ya so far yang nomor 2 tadi menurut gue kurang serem. Tadi yang pertama, wah gila cukup serem tadi yang pertama tuh tadi tuh ya. Oke, sekarang lanjut yang nomor 3. Saya akan eksplor di sebuah pabrik yang dulu sempat happening dan sempat ramai, namun sudah terbengkalai dan kosong. Hey Jin, setan petot, tunjukkan eksistensi kalian. Jadi, menurut kesaksian, di sini ada fenomena penampakan Miss K. Miss K itu kuntilanak ya guys. Di sini mesinnya sudah pada mati semua guys, tidak ada yang aktif. Astagfirullahaladzim. Wah, astagfirullahaladzim, ada yang gelantungan. Ah. Dengar suara-suara jelek kalian. Suara-suara yang cuma bisa menakutkan saya. Hah? Dan kalian tahu, saya enggak takut. Nantangin, coy. Emang berani sih ini orang ini. Siapa itu?
Terus kalau setan kenapa? Emang kalian pikir saya takut? Ih gila, gue merinding juga sih nih. Kalian dengar suara geraman sambil dia mengatakan dirinya setan. Walaupun setan aku setan, gue ngeri juga sih sebetulnya. Nah, tadi nomor tiga. Yang nomor tiga tadi itu lumayan ngagetin pas dan bikin merinding itu pada saat dia lagi moving kamera, terus ada yang gelantungan. Tambah pas suara tadi, gue gak tahu tuh suaranya beneran apa enggak karena agak samar dengan sound effect yang di belakangnya gitu ya. Tapi bagaimanapun tetap bikin merinding gue yang jam 2 pagi bikin reaksi ini. Sengaja aja nunggu malam, nunggu sepi. Tapi malah takut. Kita akan lanjut di video berikutnya ya. Jangan sampai kabur nih. Ciao. Oke, barusan kita sudah saksikan penampakan yang ada di channel Kranaleu. Penampakan-penampakan ini cukup menakutkan dan bikin gua kaget, bikin gua merinding ya karena sudah jam 2 pagi. Kita lanjut di video berikutnya. Reaksi penampakan setan petot di channel Kranaleu. Ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.